Halo Sobat Bonsai, kali ini saya akan berbagi cara program akar tanaman anting putri sebagai bahan bonsai. Nah, di hadapan saya ada beberapa bahan anting putri. Yang ini anting putri hasil dari cangkokan yang saya tanam sekitar 1 bulan yang lalu. Sudah kelihatan subur. Dan ini sama hasil cangkokan anting putri 1 bulan yang lalu juga. Hasil dari setekan menggunakan media air yang sudah ditanam di media tanah kurang lebih 2 bulanan. Begitu juga yang ini. Hasil dari setekan menggunakan media air yang saya tanam ya sekitar 2 bulanan sudah menunjukkan kesuburan. Untuk program tata akar kali ini saya akan mencoba dari hasil setekan yang menggunakan media air. Karena melihat kondisinya setekan yang sudah berusia 2 bulanan sehingga akar cukup banyak dan cukup kuat untuk dilakukan program tata akar. Selanjutnya akan saya coba lakukan pemotongan untuk perakaran yang tidak diperlukan. Lihat posisi akar yang tumbuh sudah cukup rata atau sejajar, jadi hanya saya rapikan sedikit saja, tidak terlalu banyak saya lakukan pemotongan. Berikut adalah salah satu anting putri hasil program tata akar dari bahan cangkokan. Akan saya coba lakukan sedikit koreksi akar yang tidak diperlukan agar akar yang tumbuh berikutnya tertata lebih baik.